Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian di rumah? Jumpa lagi bersama saya, Asar Abida, CEO dari Tukangku.co. Teman-teman, kalian yang punya bisnis restoran atau mau bisnis online di rumahan, nah, kali ini aku akan kasih tips bagaimana kalian punya meja saji atau meja hidangan yang biayanya itu murah meriah, gampang banget, prosesnya juga cepat, tapi hasilnya benar-benar estetik. Bahannya cukup 3, rangka siku, GRC support panel, kemudian vinil. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, biar kita kasih tips yang menarik yang lain. Let's go! Nah, teman-teman, malam kita lagi di lokasi. Mejanya ini udah kepasang ya. Ini sebenarnya udah kepasang. Cuman berbahaya ternyata setelah kita posisinya kita pakai siku stainless, itu berbahaya. Jadi aku kasih tips nih, kalian bangun meja bar kayak gini yang gantung gini estetik, murah meriah. Bahannya seperti apa? Kita lihat langsung penjelasan teman-teman ya. Cuman untuk dudukan itu kita memakai besi siku nih. Besi siku ukuran 2x4. Panjangnya ini 30 cm, kemudian ada ke bawah ya. Ini 10 cm, ada 2 dinabol. Nih. Kalian bisa panggil tukang las. Nah, ini sepanjang ini. Sepanjang ini 5 meter ya. Ini kan lebar. Lebar ini kan 1,2 teman-teman. Untuk finishingnya itu kita kasih lantai finishing vinil, kemudian sikunya stainless. Gimana prosesnya kita lihat ya teman-teman. Ini sikunya saya balik ya karena nggak bisa. Kenaon? Coba lo sambil ngobrol Pak Elim, Pak Elim. Ini aja lu gak ngobrol, gue udah di komplain. Apalagi lu sambil ngobrol. Mati gue. Aduh, saya belum jadi. Saya belum jadi.